Dan ya. Ya, tapi hari ini kita bawakan soalan tamu yang cukup istimewa. Kita persilakan Dr. Ibrahim Bakar, Pengurusi Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Kedah. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam. Nampak ceria ini lah. Alhamdulillah. Segak hari ini. Mudah 2-3 tahun. Ya, Doktor, kita hari ini nak bercakap mengenai sejarah. Okay. Sejarah negeri Kedah yang pastinya banyak yang kita nak kongsikan. Dan kita nak tanya terus berkenaan dengan Kota Kuala Muda ini yang dulu pada abad ke-17-18 merupakan ibu negeri Kedah. Sebenarnya malu start kan? Jadi mungkin Doktor boleh kongsikan dari segi sejarah berkenaan dengan Kota Kuala Muda ini. Silakan. Okey, baik. Terima kasih Encik Irfan dan Raja... Raja Sufia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terlebih dahulu saya nak ucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak RTM yang telah sudi menjemput saya sebagai wakil kepada Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Kedah. Ya. Baik, kita terus pergi ke topik yang ditanyakan, iaitu tentang Kota Kuala Muda sebagai tempat yang pernah menjadi pusat pemerintahan negeri Kedah. Ya. Sebenarnya sejarah Kota Kuala Muda ini begitu panjanglah. Kalau boleh saya sebut sebagai ada beberapa strata masa. Strata masa ini maksudnya daripada dulu sampai sekarang. Lagi satu, kita boleh sebut tentang strata geografinya. Yeah. Begitu luas coverage kawasan apa ni yang bersejarah ini. dan tempat yang kita duduk ni, Cik Irfan, Pantai Merdeka, namanya Pantai Merdeka. Dulu, diorang sebut Bagan Ulu. Bagan Ulu? Bagan Ulu. Bagan Ulu. Selepas Merdeka tu baru kita sebut Pantai Merdeka. But, kalau kita tengok sebelah kiri kita ni, inilah pantainya. Tapi kalau sebenarnya yang kita kata pantai ni, dia bukan menghadap ke laut laut lepas, laut luas tu. Dia menghadap ke muara sungai. Sungai apa tu? Sungai Merbuk. Sungai Merbuk ni begitu besar dan luas, panjang sampai ke Sungai Petani sana, ujung-ujung sana tu. Jadi sebelah kita duduk ni sebelah tebing selatan. Tebing selatan. Tebing selatan. Yeah. Okey, di belakang kita ni ialah satu kawasan tanah hinggalah sampai ke satu kuala, kita sebut Kuala Muda. Jadi unjuran tanah yang wujud antara Sungai Merbuk dengan Sungai Muda, inilah kawasan yang sangat penting dalam sejarah kita. Terdapat banyak tapak di sini, termasuk dalam kawasan Kuala Muda. Tapi kalau kita ambil pergi ke belakang, banyak kota-kota yang telah dibentuk di sini sebagai pusat-pusat pemerintahan negeri Kedah. Kalau saya boleh ambil masa yang begitu jauh ke belakang, misalnya pada abad, antara abad pertama hingga abad ketiga Masihi. Yeah. Kalau mengikut kajian geologi dan juga kajian arkeologi, menunjukkan pada masa itu kawasan kita duduk ni adalah laut. Laut. Masih ditenggelami air laut. Apabila sampai abad keempat, kelima, keenam, sampailah ke 10 Masihi, barulah kawasan ini timbul. Maksud timbul tu ialah apabila air laut surut. Dan cerita surut air laut ni sangat menarik. Dulu kita ingat dongeng dalam Hikayat Merumah Wangsa pun ada sebut. Tapi rupa-rupanya menurut kajian yang very scientific lah. Dan dia rupa-rupanya berlaku secara betul lah. Secara apa ni, boleh kita buktikan. So, di kawasan ini telah apabila sudah boleh diduduki oleh manusia. Dia jadi tanah. Dia tak ada jadi tanah. Dah hutan-hutan pun dah ditebas tebang apa semua. Masyarakat pun mula duduk. Dan kerajaan Kedah pun
Sebelum Islam lagi. Ya. Sebelum Islam lagi. Itu kita bercakap mengenai timeline bila tu? Timeline lebih kurang abad ke 9. Abad ke 9. 10 Masihi. Wow. Jadi pada masa itu kawasan ini telah dibuka dan dibina kota. Kota Bukit Meriam. Kota Bukit Meriam. Sebelum itu lagi, kita ada satu kota disebut Kota Arung-Arungan. Kota Arung-Arungan ini, kalau saya boleh memberi agakkan, dia sekitar Kota Kuala Muda sekarang. Kalau Kota Bukit Meriam ni agak jauh lah, agak dekat dengan Bukit Meriam di belakang kita ni. Lepas itu, barulah pusat pemerintahan tu dipindahkan ke Kota Sungai Mas. Lepas tu, selepas Kota Sungai Mas, barulah raja-raja kita pindah ke utara, iaitu ke Kota Siputih, di dalam kawasan Kubang Pasu. Kubang Pasu. Dalam kawasan Kubang. Jadi banyaklah kota-kota yang dibina kemudian. Kita tak dapat nak ceritakan pada hari ini dengan masa yang agak terhad. Jadi cuma menariknya untuk saya sebut ialah tentang kawasan ini telah menjadi pusat kerajaan Kedah yang telah pun menerima Islam secara rasmi pada tahun 1136 Masihi. 1136 Masihi Kedah telah mengisytiharkan sebagai sebuah negeri Islam. Sebenarnya Islam sampai lebih awal. Betul. Islam lebih awal, tapi pengisytiharan sebagai sebuah kerajaan Islam pada tahun 1136. Baik, doktor, dan seterusnya kita nak tanya juga tentang keagungan Sungai Mas sebagai pusat perdagangan manik di Kedah Tua. Jadi apa sebenarnya keistimewaan? Mungkin ada cerita sebaliknya. Ya. Baik. Terima kasih ya. Terima kasih Raja Sofia. Ya, ada sering juga disebut Kota Sungai Mas yang kita pernah sebut tadi. Dia dikatakan sebagai pusat production manik-manik. Sebenarnya dia lebih daripada itu. Manik-manik ni kita lihat sebagai satu alat perhiasan dan ada keberangkalian dia juga digunakan sebagai alat pertukaran. Yang ini macam mata wang juga. Sistem barter kan? Sistem barter. Tapi dia guna manik. Manik ni sebagai alat untuk belian sesuatu. Bukan mata wang lah. Macam mata wang lah. Fungsi dia macam mata wang. Tapi dia tidak boleh disebut mata wang lah. Tapi dia digunakan sebagai alat pertukaran. Baik, Kota Sungai Mas ni telah dibina dalam zaman Sultan Kedah yang kedua. Siapa Sultan Kedah yang kedua? Baginda itu ialah Sultan Muazzam Shah ibni Sultan Muzaffar Shah. Sultan yang pertama adalah Sultan Muzaffar Shah. Betul. Yang kedua Sultan Muazzam Shah. Ya. Sekarang kita ada Sultan ke-29. 29. Al-Aminul Karim, Sultan Salahuddin. Ya. Jadi tak putus-putus tau. Apa kita panggil zuriat. Zuriat Kedah tu daripada dulu sampai sekarang. Tak putus-putus. Baik, kita tengok Sungai Mas tadi ni. Sungai Mas telah dibina oleh Sultan Muazzam Shah. Tapi pada mulanya dia dibina sebagai suatu istana peristinggahan dulu. Masa kota itu dibina, Sultan masih bersemayam di Kota Bukit Meriah. Dalam zaman Sultan Mazdal Shah, iaitu Sultan yang keempat Kedah, barulah dipindahkan keseluruhan jentera pentadbiran tu ke Kota Sungai Mas. Jadi sekarang ni Kota Sungai Mas masih ada. Masih apa kita sebut bekas-bekas tinggalan Kota masih Sungai Mas lagi, tu. Ya? Masih ada lagi ya? Bukti. Masih banyak bukti. Dan itu di kita anggap di Kampung Sungai Mas lah. Dan kajian pihak UKM menunjukkan banyak artifak yang tertinggal di bawah tanah. Di bawah tanah sana. Bangkali kalau kita korek 4 kaki, 5 kaki ke bawah, kita akan jumpa pavement yang begitu luas.
saya bagi contohlah. Yeah. Okay. Di perkuburan Sungai Mas sekarang ni, yang masih yang sedang digunakan oleh masyarakat kita, apabila dikorek sampai 4 kaki, 5 kaki, dia akan jumpa batu bata. Okey. So buat masa sekarang ni kita tak boleh nak buat apa-apa lagi lah apabila berlaku macam tu. Kita angkat sajalah batu bata tu, simpan sajalah. Ha, jadi saya haraplah pada masa akan datang barangkali kita boleh ambil inisiatif lah untuk berfikirlah bersama-sama macam mana nak buat. Barangkali kita boleh rumuskan sesuatu nanti. Baik, Doktor. Ya? Mungkin lepas ni mungkin ada usaha untuk kita mungkin kita memanggil arkeologis untuk kita mencari gali apa bukti-bukti yang ada di situ, Doktor. Ya, itulah. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di Kedah ni terlalu banyak site ataupun situs yang bersejarah. Kalau mengikut strata yang kita sebut tadi daripada abad sebelum Masihi sampailah abad ke Masihi sampailah ke zaman sekarang ni, ada yang bahayang dah tertimbus ada. Jadi pernah pun dicari gali, contoh macam di kawasan Sungai Batu di utara, di tebing barat, tebing utara Sungai Merbuk, Sungai Batu saya rasa famous antara bangsa. Betul, betul. Jadi sekarang di kawasan ni, kawasan Tanjung antara dua sungai ini, kita masih belum menerokai sepenuhnya lah. Betul, betul. Makali kita memerlukan perbelanjaan yang besar. Tapi insya Allah, saya rasa kita kena berfikir bersama-sama lah. Betul. Usahakan perkara ini. Kita usahakan perkara ini. Ya? Baik. Okey. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Ibrahim Bakar, Pengerusi Persatuan Sejarah Malaysia Cawang Kedah. Sebagai anak jati Kedah Sufi, ya, kita kena memahami sejarah negeri sendiri. Betul. Untuk kita memantapkan jati diri kita. Ya, dan di sini main keperanan pentinglah semua kan masyarakat untuk sama-sama kita berkena bahu untuk kita mengekalkan sejarah kita. Betul. Selepas ini kita